escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, kabar gembira buat kalian semua para pecinta game-game keren. Karena di video kali ini saya bakal mereview game keren dari PC yang mereka buat versi Android-nya ya. Dan game ini bertemakan zombie. Jadi buat kalian para pecinta game-game keren dari PC atau dari komputer, atau kalian para pecinta game-game konsol juga, atau kalian justru para pecinta game-game zombie, saya rasa wajib coba game ini gitu guys. Oke, kira-kira apa nama gamenya, gimana gameplay, gimana grafis atau storynya, langsung aja kita review. Oke guys, gamenya World War Z ya, World War Z. Kalian mungkin lagi para pecinta zombie pasti tahu dengan game itu, ada filmnya juga gitu ya. Nah, ini mirip banget guys, tapi saya nggak bisa memastikan ya, saya belum bisa memastikan apakah game ini resmi atau bukan guys ya. Oke, tapi kalian sudah bisa menikmatinya dan menurut saya sih resmi ya, karena gameplaynya keren gitu, grafisnya juga. Nah tapi sayang banget ini masih bahasa Chinese guys. Kita nggak tahu akan tekan apa ini ya di optionnya, ini apa saya nggak tahu guys. Jadi karena kita nggak tahu, kita tekan yang tombol paling besar aja ya, tekan ini aja kayaknya itu yang play ya. Kayaknya grafisnya juga masih bisa ditingkatin, cumanya gitu karena bahasa Chinese atau bahasa Jepang, Chinese kayaknya ya. Kita bingung guys. Nah, kok langsung ngerusuh guys. Ya ini mirip banget ya, mereka bikin third person juga guys. Oh, bentar, ini apakah ini grafisnya guys? Kita tingkatin guys. Oh itu grafis atau cahaya ya guys? Kayak terang ya, lebih bagus yang tadi ya guys. Lebih bagus yang gini berarti. Ya gini aja deh. Oke. Nah ini mereka bikin mirip banget ya, third person guys. Kemudian zombinya ada banyak ya. Oh anjir. Oh guys, seru banget guys, rusuh banget. Mereka bikin mirip banget ya, kita ada 4 orang, kemudian zombinya rame guys. Nah dan kita kayaknya ini akan menuju ke titik ya. Untungnya senjata-senjata kita banyak guys, peluru kita maksudnya. Oke. Oh berpindah lagi. Udah berbeda lagi tempat kita guys. Bentar ya, kita coba bedain guys grafisnya kalau kita tingkatin seperti ini ya. Apakah ada perubahan? Oh ini kayaknya bukan grafis guys, kalau di atas ya, tetapi sensitivitas. Nah kayaknya grafis yang di bawah guys. Iya. Iya ya. Jadi di atas itu sensitivitas, di bawah itu grafis guys. Kalian lihat kan udah lebih bagus ya grafisnya. Ini saling, kita saling gini guys, saling bertukar peluru. Bagus. Kerjasama yang bagus. Tapi anehnya di sini langkah kakinya nggak ada guys. Iya, coba lihat guys. Grafisnya jadi lebih bagus. Tapi jadi lebih silau guys, coba lihat ya. Ini ada bayangannya, ya kan? Tapi ya itu jadi lebih silau. Zombie di World War Z, zombie paling barbar. Oke, salah jalan guys, kita harus pergi ke bintang ya. Oke. Kita reload dulu guys. Oke anjir, zombie terbang. Nah kita bisa ganti senjata ya, kita pakai handgun. Oke, tetapi kita ganti ini aja ya, nggak cocok pakai handgun guys. Oke, barbar sekali guys, jadi memang World War Z banget ya.
World War Z banget. Mereka bikin World War Z 4 orang juga kan. Oke guys, agak nge-lag ya. Agak nge-lag karena kita pakai grafis high. Dan ini zombie-nya rame banget. Oh my god. Kita coba turunin guys ya, kalian lihat ya. Pengaruh banget gitu. Nah, beda kan? Nah, ini jadi lancar kan? Makanya guys, nah ini aja sih bagus ya, cukup ya. By the way, ini karakter kita kok kepalanya kayak aneh ya, guys? Itu cuma perasaan gua aja nih. Kepalanya nggak ada. Bodo amat ya. 47. Help me. Help me. Help me. 3, 2, 1. Oke. Nah, di sini supply, guys. Di sini kita bisa dapat AWM, bisa dapat darah juga ya. Kalau mau pakai darah gimana nih? By the way. Ih, anjir. Astaga, zombie guys itu ternyata. Ya ampun, gua mati. Ya ampun, bodoh banget, mati konyol sekali saudara-saudara. Astaga, konyol sekali saudara-saudara, mati gitu. Nah, itu kan kalau misalnya tekan yang tombol video apa nih? Kita coba ya. Oke, tidak terjadi apa-apa guys. Kalau tombol satunya lagi. Oke, tombol satunya lagi apa nih? Nggak tahu ya. Kita tekan yang inline lagi. Kalau nggak salah tempatnya random guys. Kita ditempatkannya random gitu. Jadi ini mirip-mirip survival sih ya. Iya. Mirip-mirip survival gitu. Dan seperti kalian lihat tadi. Nah itu kan. Zombinya aneh-aneh. Semakin jauh semakin aneh aja zombinya guys. Gua mati konyol tadi guys. Oh, ini sudah senjata lain lagi guys. Gua udah senjata lain, kita pakai. Nah, ini zombinya paling rusuh sih. Mampus. 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 Gas. Gas. Rusuh sangat, guys. Kok gak ke-reload, guys? Astaga, woi. Astaga, tolong. Astaga. Aduh, susah juga guys ternyata guys. Mati konyol lagi guys, ini lebih konyol daripada tadi guys. Ih, tadi hidup lagi loh. Iya, tadi hidup lagi kok. Oh, kita bisa di revive guys oleh teman kita. Tapi teman kita nggak mau revive. Woi, revive. Tolong. Nah, itu kan masih bisa revive. Oh, astaga ini teman. Astaga teman ini. Sorry guys. Mantap guys. Nah, ini yang gua nggak tahu nge-heal guys. Nge-heal gimana ya? Kita terobos aja anjing. Awas, 60. Oh, bagi kalian yang suka banget ngerusuh guys, ini cocok banget buat kalian guys. Aduh. Hey. Oke, udahkah ini atau masih ada lagi nih? Tekan ini guys. Aduh, masih ada lagi berpindah saudara-saudara sekalian.
World War Z nih emang zombie paling rusuh guys. Tolong guys, ini mau mati kayak tadi nih, konyol nih. Konyol nih kayak tadi nih. Cara pakai heal gimana sih? Ngeheal? Ngeheal gimana? Atau cuma teman yang kita yang bisa ngeheal kita ya? Kita belum pernah pakai granat guys. Granat! Mampus! Granat, granat! Tolong! Oke mati guys, bodo amat! Mati, bodo! Oh masih ada! Nice teman-temanku! Oke udah habis, mau udah mau habis peluru guys ini guys. Di situ saat-saat terakhir kita. Oke ngeheal, heal gua. Gimana caranya ngeheal? Oke ini udah ngeheal. Oh cuman dipakai aja gitu guys. Cuma ternyata cuman dipakai tekan tombol. Jadi kita pegang healnya lalu kita tekan tombol. Udah kayak gitu cuman ternyata simple ya. Oke. Lumayan seru sih guys buat kalian ngerusuh ya. Jadi buat kalian yang suka silahkan aja di download. Jika kalian suka video ini silahkan like, komen di bawah, ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.